kalau di Indonesia ada ya guys ya pulau komodo ya. Pasti di Sakura juga ada sih guys. Yaudah kita lihat aja dulu ya guys ya seperti apa pulau komodonya dan apakah ada komodonya teman-teman. Let's go, mari kita mulai. So guys, kali ini Sakura nih akan ajak Mioni sama Yutoni untuk ke pulau komodo teman-teman. Kalian tahu nggak sih kalau di Sakura itu ada pulau komodo guys? Ternyata pulau tersembunyi yang nggak banyak orang tahu teman-teman. Makanya sekarang Sakura nih mau ajak Mio sama Yutoni nih untuk lihat langsung apakah di sana nanti ada komodo atau enggak guys. Mio, Mio, Yutoni, ke Sakura nih. Kakak tumben kesini, iya mau ajakin kalian main, mau nggak? Mau, tapi main kemana kak? Ke pulau komodo, gimana? Ah mau kak, mau. Ayo kalau gitu ikut kakak ya. Oke deh. Nah guys, akhirnya Sakura nih sama Mio dan Yutoni pergi ke pulau komodo. Jadi posisinya itu teman-teman, kalian pergi ke harbor ya guys ya. Terus kalian tinggal ke kiri aja dan kalian lurus aja teman-teman ke arah perahu yang ada di sebelah sana guys. Karena posisinya katanya pulau tersembunyi di sebelah sana. Jadi ini aku langsung aja belok ke kanan guys. Nah itu tuh teman-teman di sana tuh kalian udah lihat belum pohon-pohonnya? Katanya tuh pulau tersembunyi yang gak banyak orang tahu loh guys. Nah kita di sini aja kali ya teman-teman ya, parkir mobilnya ya di paling ujung supaya kelihatan. Oke, Mio Yutoni ayo turun. Lihat guys, lihat coba ya aku naik dulu ya bisa apa enggak? Nah itu teman-teman kalian bisa lihat nggak? Wah bagus banget pulau komodonya. Kalian tahu kan guys pulau komodo itu sebenarnya di Indonesia ada. Adanya di NTT teman-teman. Nah tapi Mionya sama Yutoni mana ya? Oh ini dia guys mereka guys. Yaudah kalau gitu aku harus gendong Mio. Terus kita langsung pakai jetpack aja buat ikut sama Yutoni guys. Jadi mereka bertiga bisa terbang bersama-sama deh. Ah serunya guys. Kalian udah tahu kan caranya kan buat bawa dua orang sekaligus dengan satu karakter guys. Jadi yang tadi itu di carry dulu, yang satu lagi di hold hand supaya bisa pakai jetpack kayak gini teman-teman. Nah ini dia guys pulangnya. Wah ternyata semua orang kesini dengan perahu teman-teman. Nah kita udah sampai. Ayo sini anak-anak kita lihat dulu. Wah kalian hebat sekali pakai jetpack. Iya padahal kita harus menempuh jarak jauh loh untuk ke pulau komodo ini pakai perahu. Oh gitu, pantesan kayaknya jarak banget ya guys ya aku lihat ya. Wah ini dia guys, siapa ya ini yang jadi supirnya? Hah Mio juga guys. Keren, ternyata dia driver naik perahu ini guys. Hore, kita udah sampai. Sampai di mana mas? Ya sampailah di pulau komodo. Oh iya juga ya. Ayo kalau gitu kita langsung kesini. Ayo Yutoni, kamu mau ikut gak? Ikut kak, tolongin aku gak bisa lompat. Iya. Yaudah ayo kalau gitu. Ayo sini. Selamat datang di pulau komodo. Asik. Wow, bagus banget guys pulaunya. Oh my god, ada yang lagi camping juga. Ih keren banget. Kita boleh gabung? Waduh, nggak bisa lah kalau sama anak-anak. Soalnya di sini ada minuman. Kalian nggak puasa ya? Bukan nggak puasa, ini tuh kita lagi nunggu bukber. Makanya disediain dulu makanannya. Oh gitu. Kak, mana komodonya? Ya ini Mio, ini kan katanya pulau komodo dan ada komodonya juga. Tapi Yutoni mana ya guys ya? Jangan-jangan dia menghilang lagi. Yutoni, oh ada yang camping guys. Kalian jangan tidur terus. Ayo bangun. Aoi, kamu Aoi kan? Ya Sakura nih. Iya. Kamu ngapain kesini? Aku pengen lihat komodo. Soalnya mau ajak Mio sama Yutoni. Oh, komodonya ada di sana. Tapi jangan deket-deket ya Sakura nih. Nanti kamu dimakan loh. Oh ya, iya. Ya udah kalau gitu Mio, kamu jangan pergi kemana-mana ya. Ikut kakak terus ya. Oke. Ya udah Aoi, makasih ya. Sama-sama Sakura nih. Ayo dibeli takjilnya. Ayo dibeli takjilnya. Guys, kalian setuju gak sih kalau misalkan aku beli takjil teman-teman buat konten gitu? Kan kalau di Sakura kan aku udah buatin dramanya nih. Aku buatin dramanya atau beli langsung nih guys? Coba komen ya teman-teman ya. Berarti aku buatin videonya. Oh, ini ada anak kecil juga. Mio, kamu mau main gak sama mereka? Enggak usah kak, aku mau lihat komodonya. Ya udah deh kalau gitu kita cari dulu ya. Di mana ya guys ya? Ini sih mereka pada camping. Coba kita kesini guys, kita lihat dulu. Wah bagus banget. Hei permisi dong, jangan dorong. Iya maaf. Kak boleh tanya dong, di mana sih komodonya? Oh komodonya ada di sana. Oh itu dia komodo. Hei kamu
pasti nanti anak kecilnya nangis. Masa sih? Coba kita lihat dulu. Komodo! Hah, itu dia, guys. Oh my god. Ya ampun, mulutnya besar banget. Kok buka? Kamu jangan buka. Nanti dia kejar-kejar kamu. Iya, aku minta maaf. Aku minta maaf, Kak. Itu dia komodonya. Yuta, kamu dari mana aja? Aku dari depan, Kak. Aku baru lihat komodonya besar banget. Iya, kok tapi aku takut, Kak. Tenang-tenang, baik-baik aja. Coba kita lihat dulu. Komodo. Tapi komodonya nggak bergerak, guys. Apa jangan-jangan ini cuman props aja ya, teman-teman ya? Tapi kalau dilihat-lihat, guys, sepertinya komodonya itu kayaknya galak ya. Iya, tolong jangan mendekat ya, Kak ya. Adik-adik tolong jangan mendekat karena ini bahaya sekali. Oh, gitu. Iya nih, kakaknya apaan sih deket-deketin komodo, nanti komodonya datang bertaruh rasa kamu ya. Apa sih anak kecil itu, Kak? Ya enggak tahu, namanya juga anak kecil, sudahlah enggak apa-apa.
dia tadi tutorialnya gimana caranya munculin komodo yang ada di sakura guys, yang seperti sakura ini ya. Yaudah kalau gitu teman-teman pasti kalian penasaran ya sama pulau komodo yang ada di sakura guys. Jadi kan posisinya tadi di harbor teman-teman. Nah dia itu ada di pulau terkecil ini guys. Jadi buat kalian yang pengen datang ke pulau komodo ini, gampang banget teman-teman, tinggal pakai ID props ya guys ya. Ini dia 96170368256525 guys. Itu dia untuk ID propsnya. Pokoknya makasih banget buat kalian yang udah buat bangunan pulau komodo ini guys, karena bagus banget nih, bisa buat camping-camping. Makanya semua orang aku bawa ke sini juga teman-teman. Kalau gitu sampai di sini dulu aja ya video kali ini. Mudah-mudahan kalian suka dan jangan lupa di like seperti biasa serta subscribe channel aku. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa guys. Bye-bye.